Oke, teman-teman. What's up guys? Yay. Happy is back. Puspa is back. Jadi, kita lagi ada di The Live Villa Jimbaran. The Live Villa Jimbaran. Hari ini aku spesial banget. Jadi, aku diberi kesempatan untuk nge-review villa ini. Wah, ini keren banget nih. Jadi buat pasangan, cocok banget buat pasangan, buat honeymoon yang kalian pengen liburan ke Bali khususnya nih, harus ke The Villa Jimbaran. Kita kali ini bakalan nge-review villa ini, kamar kita ini. Karena kita bakal menginap di sini. Sun. Villanya ini tipe one bedroom. Spermin one bedroom. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Yuk. Wow. Wah, keren banget anjir. Kamarnya bagus. Jadi ini tipe kamar spermin one bedroom terus full villa guys. Ada private pool di sini. Jadi yang spesial di sini, aku mau ngasih info. Jadi spesialnya di sini adalah, jadi ini kan ada pool di sini. Jadi ini bisa kita dekorasi untuk honeymoon. Thousand flower. Di set up thousand flower. Itu bakalan romantis banget. Jadi nanti kita bisa. Serius bisa? Penuh bunga. Jadi penuh bunga. Langsung nyebur dong. Nyebur dong, bagus banget. Apalagi dipajang lilin-lilin dan sekitarnya. Terus lampu-lampu, terus wah ini banyak bunga, itu kayak romantis banget sih. Bagus, gak sabar. Kapan? Kapan? Sun. Gimana kita lihat kamarnya guys? Wah ini ciamik banget, ayo kita lihat. Jadi inilah tipe kamar one bedroom, teman-teman. Bagus ya. Kita baru masuk, udah ketemu sama sofa, buat kita santai-santai tuh. Enjoy kan, nikmati suns gitu kan. Apalagi ada TV di sana. Jadi di sebelah sini teman-teman, sini ya. Di sini ada TV. Yo, di sini ada TV, di sini ada buku, di sini ada tisu, di sini ada gorden, semuanya lengkap untuk kamar honeymoon kita hari ini. Yo, oh. Kepada Bapak Putu Bahagiana dan Ayu Puspa, kamar ini sudah di set up sebagus mungkin untuk honeymoon Anda. Siap, terima kasih. Jadi Anda bisa menikmati fasilitas villa spermin one bedroom and full pool. Ya. Yeah. Dengan dekorasi thousand flower. Iya. Yeah. Terus dengan dekorasi kasur yang seperti itu. Kasurnya seperti apa, Mbak? Bisa dijelaskan? Oke. Okay. Wah, ada bebeknya. Jangan. Kon mau hancur-hancurin, kita belum ngapa-ngapain di sini. Enggak boleh. Spesial. Jadi dari ruang tamu kita bisa geser TV. So, ini di rumah bikin kayak gini tuh. Di rumah aku bikin kayak gini. Jadi ini standarnya untuk kamar honeymoon one bedroom di sini, teman-teman. Jadi bisa geser-geser gitu. Assalamualaikum. Napa kon? Assalamualaikum. Keluar jin, aku jinnya. Jinnya ganteng sekali. Kita sudah lihat di sini bagaimana kita harus lihat di kamar mandi yang. Ya. Karena apapun villa kita harus review kamar mandinya, teman-teman. Wow. Ciamik banget sih parah. Jadi langsung ke kolam renang, geng. Jadi view-nya langsung ke kolam renang. Jadi kita bisa apa sih namanya di sini nih? Mandi berendam. Mandi sambil kita nonton TV. Itu kayak suns banget sih, parah sih. Jadi nggak perlu khawatir kan juga kalau berendam di sini malam-malam, siang, pagi, siang, sore, malam atau pagi ketemu subuh, nggak perlu berendam nyamuk. Disediakan chopper. Bygone. Nanti nyamuk bygone out. Jadi kita nyemplung dari kolam bisa langsung nyemplung ke sini. Kok nyaman banget ya? Iya. Ternyata santai juga di sini. Oke. Okay. Oh, di sini juga ada tempat mandinya. Ayah! Sini ya. Oke, okay, toilet. Oke, okay, kamar mandi sauna. Sini. Ayo, pesannya aku. Kamu ngapain ke sana? Wih, tak dorong kon ya. Jangan. Tak dorong kon. Jangan. Ayo, kita lagi masuk ke kamarnya. Kita sekarang lihat dapurnya. Ya. Oke. Okay. Kita sudah di dapurnya. Seperti biasa, ada kulkas. Tuh. Nyimpan buah-buahan, kita mau beli es krim. Tuh. Disediakan. Apa sih namanya ini? Microwave. Hah? Oh iya, betul. Piye toh? Betul. Udah lama enggak pernah pakai. Betul. Ada kopi, gelas. Semuanya lengkap. Kita bisa duduk santai sambil pacar kita renang di sini. Renang, makan. Santuy. Santuy di sana kan. Cuma kita mau santuy ya.
guys, kita mau santuy guys. Ah, nikmat banget ya kayak gini ya. Kayak gak mikirin apa-apa gitu, kayak wah, kamar honeymoon terbaik yang ada di Jimbaran. The Leaf Jimbaran Villa. Nyebur ah! Tak tertahan, cukup hadir dan senyummu kini kan membawa sejuta alasan untuk kembali. Ku inginkan hadirmu menepi semua rindu, memelukmu seperti dulu hingga peluru ini tak berakhir. Biarkan waktu menyembuhkan dulu dan bunda. Ku tak tertahan, cukup hadir dan senyummu kini kan membawa sejuta alasan untuk kembali. Ku inginkan hadirmu berapi sama rindu, memelukmu seperti dulu hingga peluru ini tak berakhir sendu. Gimana ya, mau menginap di sini nggak? Mau. Mau? Cepet halalin Puspa. Hah? Cepet halalin Puspa. Cepet halalin Puspa. Iya, cepet kita honeymoon disini. Kayaknya kita honeymoon bakalan di sini deh, setelah kita menikah. Puspa mau seminggu. Hah? Bunyi! Ini mau bisa ya? Coba. Coba aku dong. Touchscreen, Ci. Touchscreen, Ci. Wow. Keren, geng. Eh, salah fokus. Kita emang gak norak sih, kita lucu aja. Jadi, itulah villa yang kita review sekarang, itu The Leaf Jimbaran Villa. The Leaf Jimbaran. Ini rekomend banget sebenarnya buat aku dan Puspa, tapi karena kita belum halal jadi kita tidak boleh menginap di sini dulu. Mending kita di sebelah yang rame-rame. Di sini kita bisa rame-rame. Kalau di sini khusus berdua dan ini privat banget tanpa diganggu oleh siapapun. Jadi kalian bebas untuk ngapa-ngapain di dalam. Kalian mau nyebur, kalian mau wah pokoknya the best lah. Benar-benar rekomend banget buat kalian semua yang baru nikah atau holiday, honeymoon, semuanya pokoknya wajib kesini. Wajib kesini. Booking sekarang juga. Ya, aku kasih alamatnya, aku kasih Instagramnya, websitenya sekalian juga aku taruh di bawah. Di sini. Kunjungi sekarang juga The Leaf Jimbaran Villa. Villa. Thank you. Jangan lupa buat like, comment, subscribe dan share ya semuanya. Share banyak-banyaknya. Terus doakan akun Instagramku balik deh. Iya guys, kasih nih guys. Dah kita mau cobain honeymoon dulu kita. Bye. Tidak. Tapi bohong. Sarap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah. Cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi. Selama masih jaga rasa cinta kita punya. Jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara lepaskan bunda, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi. Selalu jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara lepaskan gundah, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi selamanya.